Nama saya Rosalia Tere Putri. Sekarang saya bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan saya tinggal di Banjarmasin. Nama saya Is Hendri Sahendra Yogi. Saya bekerja di PT Utama Karya Perseru sebagai karyawan divisi legal kantor pusat. Saya bertempat tinggal di Darmobot, Jakarta Barat. Perkenalkan, nama saya Oki Wiratama. Saya adalah calon hakim pada instansi Mahkamah Agung RI. Saya tinggal di Cibubur, Jawa Barat. Baik, perkenalkan, nama saya Angga Kirjaditama Putra. Saya berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan, berprofesi sebagai pemeriksa atau auditor eksternal. Saya berasal dari Surabaya. Saya tahu informasi sertifikat tenaga auditor dari teman sekantor saya yang sudah mengikuti sertifikat tenaga auditor juga di Jimby School Law Government di angkatan 99. Saya mengetahui adanya pelatihan CLE ini dari admin GSLD karena sebelumnya saya juga mengikuti CLI atau Certified Liquidator, sehingga saya memutuskan untuk mencari tahu melalui website kurikulumnya seperti apa, materinya juga seperti apa, sehingga saya memutuskan untuk mengikuti pelatihan lain yaitu CLI. Saya mendapatkan informasi pelatihan CLI ini melalui platform media sosial yakni Instagram. Saya mendapatkan informasi terkait program sertifikasi CLI ini dari media sosial yaitu Instagram dan teman saya yang barusan juga mengikuti ujian profesi CLI ini. Baik, untuk pesan-pesan saya untuk mengikuti pendidikan auditor hukum ini, saya merasa banyak menambah pengetahuan serta wawasan karena sebelumnya saya belum pernah sama sekali memiliki ilmu auditor. Pesan saya mengikuti pelatihan CLE ini, meskipun dilakukan secara hybrid, yaitu pendidikan selama 5 hari melalui online, kemudian asesmen melalui offline, namun prosesnya ini sangat baik dengan pemateri-pemateri yang expert, kredibel dan juga berpengalaman, kemudian juga pelayanannya juga prima, profesional. Jadi saya sangat puas mengikuti pelatihan CLE. Pesan-pesan saya terhadap pelatihan ini, menurut saya sangat bermanfaat sekali dalam praktik di dunia peradilan dan nantinya akan membantu para hakim juga untuk merumuskan suatu pertimbangan hukum dalam membuat putusan. Pesan-pesan saya terkait pelatihan CLI ini bahwa semua pemateri yang dihadirkan itu sangat-sangat berkualitas sehingga dapat menambah wawasan saya terkait ilmu audit hukum itu sendiri. Selain itu, bagi saya yang seorang pemeriksa bisa mendapatkan insight lain dari pelatihan ini sehingga saya bisa menerapkannya di pelaksanaan audit di instansi saya sendiri. Harapan saya dengan saya mendapatkan pengetahuan auditor hukum, saya lebih meningkatkan kompetensi dan juga kepatuhan hukum perusahaan saya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan CLE ini, tentunya saya akan mengaplikasikan semua ilmu yang saya peroleh di perusahaan saya, di mana ilmu-ilmu ini sangat bermanfaat karena sebelumnya saya tidak mengetahui atau belum melakukan pekerjaan secara benar, yaitu bekerja secara struktur, sistematis, dan efektif. Ini perlu saya aplikasikan ilmu-ilmu sebagai legal auditor di perusahaan saya. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan CLA ini, saya berharap nantinya akan ada pelatihan-pelatihan lagi untuk meningkatkan atau meng-upgrading skill dari saya maupun teman-teman di profesi hukum lainnya. Lalu juga saya berharap ada juga nantinya sertifikasi lanjutan bagi auditor hukum. Harapan saya terhadap profesi CLA ini sendiri bahwa saya berharap kedepannya bisa lebih
ditingkatkan lagi, mungkin ada sertifikasi lain. Kemudian dari CLA ini agar bisa diakui secara nasional, secara pemerintah, sehingga CLA ini bisa menjadi keharusan bagi seorang auditor hukum untuk mendapatkan sertifikasi ini untuk melakukan audit hukum di baik di perusahaan maupun di ranah instansi pemerintah. Asahi Jaya. Asahi Jaya. Asahi Jaya. Asahi Jaya. Dalam operasi. Dalam